sedang buka puasa untuk tiga sekolah, sekolah tapis, di mana jointly dengan Alliance Islamic Bank, dengan JECA dan dengan MyPuluh. Jadi juadah berbuka puasa tu adalah untuk sekolah dan juga pegawai-pegawai sekolah berjumlah lebih kurang 260 orang. Jadi alhamdulillah program berjalan dengan baik. Bersyukur juga cuaca pun baik dan semua yang hadir bergembira bersama-sama sambil menikmati juadah tersebut. Program yang dibuat untuk anak-anak yatim, anak tapis ni di bulan yang baik, Ramadan ni cukup bagus, semua jalan dengan lancar. Alhamdulillah, minta lagi program-program begini kita buat lagi dalam bulan Ramadan lagi. Syukur alhamdulillah kepada Allah. Jadi pada hari ini program kita berjalan lancar. Kita bukan saja, MyPuluh ni bukan saja untuk kepentingan perniagaan, tapi MyPuluh ada juga social obligation ataupun kita panggil CSR, yang mana kita di samping Alliance Bank sponsor anak yatim, kita pun ada turut serta untuk menyediakan juadah yang sepatutnya. Jadi kita haraplah dapat banyak lagi korporat-korporat yang dapat turut serta datang ke MyPuluh untuk bersama-sama dengan kita. Kita bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana korporat yang sanggup datang ke sini. Kita sediakan tempat dan kita sediakan makanan yang sesuai dengan keadaan sekarang. Kalau budak-budak yang datang, anak-anak tafis yang datang, alhamdulillah kita sediakan yang sesuai dengan dia. Dan kalau korporat yang datang, kita akan sediakan makanan yang korporat. InsyaAllah kita setakat ini, kita punya experience dalam ruang, dalam catering makanan ni, kita memang boleh lah. Kita boleh cuba, siapa-siapa yang teringin boleh datang dan kita akan pastikan memuaskan semua pihak. Terima kasih. Terima kasih.